Halo guys, selamat sore. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa ikan cana yang ada di kamar saya. Kita review dulu dari sini. Nah, di sini ada 5 ekor maru. Satu ekornya itu maru red barito dan satunya dan 4 ekornya maru yellow centaurum. Kita lihat maru red baritonya yang mana ya, coba lihat. Nah, yang ini nih. Ini maru red barito, kelihatan barnya itu 4 ya. Nah, ini dulu saya beli size 8 cm itu harga 80.000. Nah, kalau yang maru YS ini saya beli size 5 cm harga 10 ribuan. Nah, ini udah gede ya, kisaran 10 cm dalam waktu 2 bulan. Saya pus makan cacing tanah sama ulat Hongkong setiap hari tanpa puasa, kadang ikan cere juga. Nah, kenapa saya gabungkan satu tank, karena belum ada tank lainnya, jadi kebetulan ini juga nggak berantem, akhirnya saya gabungin aja. Oke, lanjut. Di sini ada baby andrao, ini 2 ekor. Nah, ini size nya masih 5 cm. Ini saya pus makan ulat Hongkong, saya potong kecil-kecil sama ikan cere biasanya sama cacing tanah. Lanjut, di sini ada Asiatica RSVS. Nah, ini sudah flaring ya. Ini bagus. Entah kenapa setiap saya beli ikan cana Asiatica ini sangat mudah untuk melatih mental ya. Jadi buat flaring tuh asik gitu loh. Enggak susah. Ini beli dulu size-nya itu kalau nggak salah kisaran 5 ya, 5 cm itu harga 10.000. Sekarang sudah 14 cm. Nah, lanjut, di sini ada Limbata. Nah, ini saya beli Desember lalu, jadi sekarang udah jalan 5 bulan. Waktu itu saya beli harga 2.000. Ini size-nya dulu tuh kecil, ada 2 ekor. 2 cm kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah tumbuh gede karena saya pus makan terus, jadi perutnya buncit. Nanti saya ngelatih mentalnya ya. Biasanya sih dia bisa flaring biasanya. Nah, di sampingnya juga ada cana Asiatica. Nah, ini dulu saya dikasih sama orang, waktu itu saya ikut nonton kontes cana di Mangga 2, kontes Batavia cana ya. Jadi saya dikasih satu ekor karena saya nggak dapat hadiah. Ini kecil banget dulu itu ukurannya, kalau nggak salah itu 3 cm. Nah, ini udah jalan 3 bulan, size nya udah lumayan gede, kisaran 8 apa 7 cm ya. Nah, pokoknya paling mudah itu ikan cana Asiatica menurut saya untuk dirawat ya, mudah banget. Nah, yang ini cana Asiatica white spot. Nah, ini saya juga sama, dulu beli harga 10 ribuan. Harga 10 ribuan itu size nya sama 5 cm kalau nggak salah, 5 cm apa 4 cm. Nah, udah jalan 4 bulan ini ya, perkembangannya sangat cepat ya ikan cana itu. Dia kan hobi loncat-loncat, gerak terus. Nah, makannya juga lahap. Oke, lanjut, di sini ada baby maru red centaurum. Katanya orang red centaurum, katanya orang red sampit, saya nggak tahu. Nah, ini dulu saya beli harga 16.000, size nya itu 2 cm, sepertinya itu mau mati ya. Jadi saya treatment bener-bener, saya gonta ganti air sampai ngabisin air galon. Nah, ini udah jalan 3 bulan, alhamdulillah ikannya perkembangannya bagus. Jadi udah size kalau nggak salah ini 6 cm. Ini udah bisa buat flaring juga ya. Tuh, mantap kan?
Nah, ini juga saya tempatnya juga bikin dari styrofoam karena nggak ada tank lagi. Styrofoam saya potong, lalu saya kasih kaca, terus saya silikon. Nah, ya mudah-mudahan ini jadi red centaurumnya, bukan yellow centaurum. Sama, saya setiap makan kasih ulat Hongkong, saya potong-potong, biasanya 3 ekor. Terus cacing tanah 1 ekor seminggu sekali biasanya. Selebihnya kadang cemilannya ikan cere. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah paling ulat Hongkong aja. Pokoknya di sini ikan tidak ada yang puasa. Di sini makan terus ya. Karena saya mau push perkembangan dulu. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, untuk baby Andrew ini saya beli harga 30.000 kalau nggak salah. Saya lupa itu, 30.000 ya. Dulu kecil banget, ini sudah mau besar. Perutnya udah kelihatan buncit. Nah, ini yang maru-maru YS. Di antara ini ikan yang paling mahal cuma red barito, saya beli harga 80.000. Ini ikannya. Belum kelihatan ya, masih kayak sama. Ini kalau dipisah ya mungkin nanti akan kelihatan kalau udah gede. Nah, mungkin itu saja review ikan cana saya yang ada di kamar saya yang selama saya ini rawat. Masih ada 1 ekor lagi maru YS size 30 cm, cuma di lantai atas belum saya sempat review karena lagi progres. Ini progres ngepus makan itu gede banget, belum ada tanknya sih di sini, jadi sementara saya kasih di terpal dulu. Oke guys, terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen.